비가에서 말고 and welcome back to 비가 전 채널. Hey guys, so video kali ni dah bertentangkan video hari raya. So aku sekarang ni dalam preparation lah untuk menyambut hari raya Aidilfitri pada kali ini. So, sekarang ni aku tengah nak isi duit raya. So ni RM25. So RM25 ni nak masuk kat dalam sampul duit raya ni lah. So aku tak masukkan lagi duit raya untuk dalam sampul. Okay lah, sambil kita masukkan duit raya tu, sambil tu kita cakap-cakap sikit lah. So sekarang ni, hari ni dah hari second last day before nak hari raya. So hari ni adalah hari Selasa. Besok adalah hari last day puasa. Seperti korang sedia maklum lah, PKP akan berlangsung bermula pada hari esok, iaitu starting pada hari Rabu ni lah. So akan dikuat kuasa daripada 12 Mei sehinggalah sampai 7 Jun kalau tak silap aku. So dianggarkanlah lebih kurang dalam sebulan jugalah kita PKP sebenarnya. Dan kalau korang dah sedia maklum juga, korang mungkin dah tahu apa SOP-SOP yang terbaru kali ni. Berkemungkinan Hirona dan Mayuko tak akan datang sebab aku dah bincang perkara ni bersama dengan Hirona dan juga Mayuko, dan diorang pun tak boleh beraya bersama dengan kami sekeluarga dekat rumah. Walaupun kami dalam duduk dalam daerah yang sama, tak boleh nak menziarahi kan. So jadi susahlah sedikit. Maklum betul-betul dekat je dengan rumah aku, tak adalah jauh mana pun. Dalam lebih kurang rumah dia dengan rumah aku dalam 10 minit je sebenarnya, kalau naik kereta, tak jauh mana pun. Tapi macam mana pun, kita orang still akan buat sesi Zoom bersama macam aku janjikan. Itulah guys, aku nak masukkan duit raya sekarang. Macam mana raya tahun ni? Kalau nak bandingkan dengan beza raya tahun lepas, apa korang rasa? Korang rasa perbezaan dia? Ada akulah, macam aku rasa macam dia sama je sebab kita pun still dalam PKP juga kan. Sebab last year pun raya pun still PKP. Tahun ni pun kena lagi PKP time hari raya pula. Aduh. Bukan nak marah tapi sedih sikit. Agak sedih lah. Kilan lah. Banyak benda terkilan jugalah yang aku rasa tahun ni banyak tak boleh nak buat. Rasa semua orang pun rasa benda sama, so macam tu lah juga aku rasa. So guys, aku dah siap masukkan duit raya ke dalam sampul. Kurang aku rasa 20 keping kat sini. Ya, ada 20 keping. Alhamdulillah dah settle satu benda. So besok pun ada banyak juga perkara aku kena buat. Aku rasa nak kena kemas bilik aku especially. Sebab aku pun jenis yang suka buat kerja laminate. Aku bukan jenis yang preparation awal tau. Okay lah guys, aku rasa sampai sini saja kot. So jumpa korang untuk esok hari pula. The next day. Hi guys, and selamat pagi. So sekarang ni dah lebih kurang pukul 10.24 pagi. Hari ni adalah hari terakhir Ramadan. So di mana hari terakhir Ramadan ni, banyak benda lah sekarang yang aku kena lakukan. Especially nak kena kemas bilik aku. Masa sekarang ni aku nak kemas bilik aku yang memang berhabuk gila ni. Jom, operasi mengemas. Kita start dari sekarang. Jom. Aku dah habis siap kemas tadi. So sekarang ni aku dah settle untuk bilik aku. So mungkin petang sikit baru aku masuk ke kuih raya, tapi dah keluarkan balang dah semua. Aku nak rehat buat masa sekarang, and then kita sama balik kerja tu petang nanti. So aku nak prepare benda raya tak petang ni. Okay guys, 8 hours later. Petang tadi sebenarnya agak hujan lebat kalau ikutkan hari ni lah. Patutnya petang tadi aku ingat nak masukkan kuih raya, tapi mak aku cakap masukkan kuih raya pada waktu malam. So malam ni aku nak masukkan kuih raya dengan anak buah aku sekali. Ayah, lagu tu. Lagu sikit. Okey, tak. Tak apa. Nak, betul. Nak letak mana ni? Kat sini. Oh. Ni kuih bangkit kan? Ni kuih bangkit. Tapi ni kuih bangkit cheese guys. Aku pun tak pernah tengok kuih bangkit cheese. Apa tu? Bunga api. Dah tak bunga api kan? Singlet. Apa yang gila bunga api? Dah tak terkomak eh. Next morning. Hi guys, assalamualaikum untuk pagi raya ni.
sekarang ni dah pagi raya. Kalau korang tengok dengan pakaian hari ni pun, aku dah pakai telekong sebab nak solat hari raya pada pagi ni dulu sama dengan keluarga. Ni pun nak solat juga guys. Ni kucing seekor lagi ni. Seperti korang tahu, manakan SOP sekarang tak boleh nak solat beramai-ramai di masjid sekarang. Jadi kami terpaksa melakukan solat sunat Aidil Fitri hanya di rumah sahaja. Okay guys, baru saja tadi dah selesai solat hari raya. And then sekarang ni aku nak pakai shawl lah. Tapi aku tak gosok lagi shawl aku. So okay guys, aku nak preparation untuk gosok tudung shawl aku. A few moments later. Aku dah siap untuk pakai baju raya. Aku just recycle balik baju raya aku yang aku pakai masa tahun lepas masa sambut hari raya Aidiladha. This is how my dress looks like guys. So aku malah nak tunjukkan sangat. So sekarang ni sesi pemaafan lah sekarang. So aku dah preparekan kuih raya dekat sini untuk anak buah aku. Jom kita tengok sesi pemaafan sekarang. Sekarang ini bermula untuk sesi bermaafan bersama dengan keluarga aku, dan aku dahulukan ayah aku terlebih dahulu untuk sesi bermaafan. Kemudian kita bermaafan kepada ibu aku. Walaupun keadaan kat sini nampak macam agak emosional dan nampak sedih, tapi sebenarnya semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Kita ada rendang ayam hari ni. Kita ada cecah, kita ada lontong, kita ada macam kacang, kita ada rendang daging di sini. Sekarang ni aku baru nak makan sarapan pagi, memandangkan sebab aku masih tak sarapan pagi. So yeah, bagi aku masa sikit untuk makan nasi tomato. Moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nur, keluarga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Saya Muhammad Nur dan keluarga mengucapkan selamat. かわいい。あ、皆さん服は見せて。いいね。春だよの服。ああ、春だよ。みんなは食べるの朝ごはん。食べてない。やっぱりみんな、なんかお腹空いてね。お腹空いてきた。え、ピカちゃんもう食べるの？もちろん食べるよ。うん、もう断食食べたもんね。おめでとう。断食終わったです。終わった。終わった。 今もプディングを食べてるから。プディング。なんかファミマのプディングね。私日本にいた時ファミリーマートで働いてた。いいね。これ、ここ。いや、どこがだよ、これ。それ一番いい。一番大事ね、それ。完成。超簡単じゃん。超簡単で、これ。え、言わるんだ?何なんか欲しいですか?全然。 食べるの?レンダン。私のお母さん2つのなんかレンダンが作ってから、それはなんかビーフレンダンね、牛肉から、もう1つはチキンのレンダンです。どっちが欲しい?両方食べたい。両方食べたい。じゃあ両方ね。レンダンでも食べたことないの私。レンダンでも食べたことないの私。が、書道ってわかる?おー、書道ね。知ってる。うん。カリグラフィー。いや、カリグラフィー、 書道ペン。それもある?そう、いや、これ伝えペンじゃない。なんか普通のブラシじゃない?ヒロナちゃん上手だよ、書道。本当に?これやろ?なんでそんなに持ってくるの?アイラーカニスカルチェルのアイキャンティーチューハウトゥライベリートリックトリックに教えてあげる。ハハハハ。怖いよ、これ。 なんか、ヒロナの先生怖いね。ヒロナちゃんの先生や。怖いよ。めえ、来らないか、お前ね。あ、アニス。アニスか、ルマーラ。
sampah je. Agus tu dah lama gila tak tengok Zati. Sebulan lebih ada juga kan. Agus tu lah kita video yang tu eh. Masa time dengan tu kan, budak Jepun kan. Tapi aku rasa nak dengan Anis lagi lama aku tak tengok. Dia orang lagi lama tu. Sekejap, bila last tu? Aku rasa last year aku kan. Eh, asal macam mana? Dia gelak je weh. Kau tak menjawab eh. Kamu lah ada power. Aku tak tahu lagi. InsyaAllah. Kita dia lari orang yang offset. Tapi kena tanya Zati. Aku rasa kau asal dia tak kahwin lagi eh. Bang. I love you. Sekarang semak kau jauh-jauh lah. Weh, aku tanya macam mana pasang emoji kat tepi ni weh. Ajar weh, ajar. Macam mana pasang emoji? Oh, ni. Ni eh? Oh, gitu. Hei. Memang Samira ni. Oh, dia try balik. Sian dia weh. Pagi tadi korang makan apa? Lemang. Makan lemang. Ketupat and rendang. Kau balik US juga ni. Ketupat and rendang. Lighting bilik Anis terang gila tu. Lighting tak? Sampai gelap tu. Ya. Ya datang. Oh, ambil kau. Bagi dia bersuara. Semua tutup. Mai suara dia. Mute. Buka mute tu. Tak suara. Okay. Hey. Dia sebelah tak marah. Jiran sebelah tak marah ke tu? Apa? Jiran sebelah ke tu rumah? Kampung. Tapi senang kan orang law kerja apa? Macam okay, kita. Orang ambil law, lepas tu dia kerja, dia kerja sebagai apa weh? Law. Macam kita, content creator lah, benda lah, ni lah. Dia tanya. Abang, nanti dia orang tanya tau. Apa kerja tu kan? Apa maksudnya? Oh, aku tak pernah cakap media lah. Aku selalu cakap macam ni. Oh, kerja apa? Content development. Hah? Aku pun tak ulas lanjut. Aku cakap, malas. Okay. Okay, satu, dua, tiga. Tiga, nanti share gambar tau. Tak nak, aku nak delete. Bang. Share lah. Yelah. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Hai. Hai Raya. Waalaikumsalam. Nanti kalau turun-turun KL, bagi tahulah. Bye. 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 Kau kereta okey? Kereta, Tashiwa 1台使ってる. Tashiwa pasokon kara. そっかそっか. So, たぶんなんか Sakine-chan のパソコン はちょっと 悪いかな。 awas sihat ke? Sangat-sangat sihat. Nangka, fuku lah cantik. Misete? Ya, nangka ciga ne. Kore sakine janai. Maegami. Maegami ka? Nangka, maegami ga chotto miyatte nai yo, hontou ni. Urusei yo. Atashi urusei ka? 本当に似合ってないよ。本当に。 なんかこれ先寝ちゃんじゃない。 違うの人かな? 切ってなの? めっちゃ、めっちゃ、もらっちゃったよね。 But I think it depends on some Japanese. I think some Japanese it looks so good with my gummy, but some Japanese I don't think it looks so good on their face. Like you, one of them. Bang. Awak makan apa hari ini? Pagi tadi saya makan nasi tomato. Nasi tomato? Itu masakan hari raya ke? Tak, bukan. Oh, bukan. Makanan order. Naka okasan no tomodachi ga tsukutte kara. Kawan ibu awak. Iya. Nasi tomato kepada keluarga awak. Betul. Oh, betul. Bagus. Bahasa Melayu awak semakin bagus. Awak buat apa hari ini? Oh, taksan yatte masu ne. Banyak sangat saya buat hari ni. Antaranya, saya bergambar dengan keluarga. Saya ada sesi Zoom sama dengan kawan Jepun saya. Oh, saya rindu dia masakan ibu awak masak. Zaku cik kita yo. Ayu, saya nak balik ke Malaysia. Nangka, Malaygo suki na kotoba wa? Tanggo toka arimasu ka? Sudakinyan. Okay, sudakinyan. Sudakinyan da ne. How about in Japanese, which word do you like the best? Umme. Wait. You know, sometimes like Japanese drama, so when they first time they meet, やっぱりこれは運命ですね。なんか、あ? 好きな女優さんは?
川口春奈. Eh, so? Sugoi. I never expect you would like that girl. Because somebody say Bang. You look like her. Yeah, 全然 見えてない. 川口春奈 いいね. 言われる よ 時々 川口春奈 似てる. 全然 似てない. いや 本当に 似てない. なんか 川口春奈 もっと 可愛いから. すみませんでした. Soon after. Okay guys, aku rasa dah sampai sini saja. So aku dah bercakap dengan Sakine lebih dekat 1 jam setengah agak ke 2 jam. Aku rasa korang pun dah cukup untuk tengok Sakine untuk hari ni. Dan yeah, mesti ada yang di antara korang meminat Sakine dan seronok dapat melihat Sakine. Sakine, thank you so much for joining into my video for this time. Sama-sama. So aku rasa Sakine pun dah banyak improve dia punya bahasa Melayu juga. So aku rasa macam a bit good for her. Aku rasa okay lah. So guys, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe channel aku dekat bawah ni. Dan kalau korang suka juga, jangan lupa untuk berikan like dekat sini. Dan jangan lupa untuk sharekan video aku dekat sini. So, okay guys, sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang. Mungkin kita akan jumpa lagi dengan Sakine pada minggu hadapan untuk lakukan video baru bersama dengan Sakine. So, yeah, until we meet again in next time video, right Sakine? Betul. Yeah, betul. Bye-bye, Sakine, ciao. Assalamualaikum. Such a mean. Okay guys, bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye.